6 DPD LDII di Provinsi DKI Jakarta dan DPD LDII Depok Jawa Barat menggelar Ta'aruf Kubro Usia Nikah pada Sabtu 18 Maret 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-Mufihun, Jakarta Pusat. Ketua Pelaksana Muhammad Khoirudin mengatakan, kegiatan ini mewadahi pemuda LDII yang sudah memasuki usia menikah agar mereka saling mengenal dan akrab satu sama lain. Ya, tujuannya dengan diadakan acara seperti ini untuk salah satunya untuk mengakrabkan biar remaja-remaja yang ada di DKI Raya tentunya dengan Depok ini yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Seperti itu, Mbak. Salah satunya itu. Maka diadakan Ta'aruf Kubro. Salah satu pemateri anggota Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga DPW LDII DKI Jakarta, Dian Alia Putri, mengajak peserta untuk mengatur pola pikir untuk berprasangka baik dalam mencari pasangan atau ta'aruf. Jadi ta'aruf itu sebetulnya nggak berakhir di ijab kabul, tapi ta'aruf itu sepanjang perjalanan bersama dengan pasangan. Bahkan yang pernikahan sudah usia berapa puluh tahun itu masih ta'aruf dengan pasangannya. Karena akan menemukan hal-hal yang baru gitu tentang pasangannya, terus harus menyesuaikan diri lagi gitu. Jadi kalau mindset kita bahwa ta'aruf ini penentuan hidup dan mati, maka itu akan susah buat kitanya. Jadi tegang, jadi takut gitu, jadi ragu-ragu, atau jadi grogi gitu. Jadi kalau misalnya mau dibiarkan mengalir begitu aja, mungkin mindset kita adalah ta'aruf ini suatu kesempatan untuk kita mengenal diri kita dan mengenal orang lain. Dan kemudian kita belajar untuk bisa hidup bersama, kayak gitu. Menurut Dian Alia Putri, acara ini sebagai wadah bagi pemuda LDII menghadapi pernikahan dan persiapan rumah tangga. Sehingga perlu adanya survei sesuai kebutuhan para pemuda tersebut dan perkembangannya saat ini. Peserta diharapkan bisa memanfaatkan acara Ta'aruf Kubro untuk menambah teman, jaringan bisnis, dan semoga bisa mendapatkan teman hidup yang barokah.